Oke, menjadi mahasiswa UNESA memberikan peluang besar bagi kita mahasiswa untuk bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam kepala kita untuk menjadi sebuah karya. Apresiasi yang diberikan dari UNESA besar banget ya, karena dosen-dosen yang ada di Prodi S1 Pendidikan Tata Busan ini mensupport banget mahasiswanya, mulai dari misalnya saya secara personal waktu ikut lomba, terus alhamdulillah masuk finalis, Prodi itu selalu welcome banget, kamu mau dibantu apanya, apa yang menjadi kesulitan yang kamu hadapi, jadi Prodi akan siap untuk membantu, untuk membackup seperti itu. Selain itu, secara general kami sebagai mahasiswa Tata Busana, dosen itu selalu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa terjun langsung di masyarakat, untuk bisa dikenal di masyarakat. Misal kita ada proyek sebuah busana, dosen itu selalu akan mengkoneksikan kita dengan dunia industri. Salah satunya diikut sertakan di event-event fashion yang ada di Surabaya. Jadi di situ kami mahasiswa bisa lebih dikenal di masyarakat seperti itu. Untuk awalnya sendiri sebenarnya dari bakat yang ada dalam diri saya sejak lama. Jadi basicnya dulu adalah menyukai menggambar, jadi suka menggambar saja. Tapi di tengah perjalanannya baca-baca, kemudian juga lihat YouTube, sepertinya membuat desain busana adalah sesuatu yang menarik. Jadi di situ saya mulai mencoba hal baru dan menekuninya sampai sekarang.